Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Singapura, Teo Chee Hean, di Ruang Manggala Yuda Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Keduanya membahas kerjasama implementasi latihan militer kawasan dalam memperkuat hubungan kerjasama pertahanan. Prabowo juga mengundang personel Angkatan Bersenjata Singapura untuk mengambil program magister di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menerima Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan modernisasi alutsista TNI dan upaya peningkatan sumber daya manusia bagi personel TNI. Tim Liputan iNews melaporkan.